juga sempat ngasih batik juga ya? Iya. Iya. Batiknya yang ini motif ini gitu. Kemarin mengadu apa tuh sih ke Gusti Prih? Aduh macam-macam mas, maksudnya saya apa ya, curahan hati dan kemudian apa namanya juga pesan dari seorang kakak gitu, kurang lebihnya begitu. Peradulan. Peradulan yang diberikan apa kemarin? Ini saya memberikan apa namanya batik kreasi saya yang seri ini gitu. Tanggapannya gimana Gusti ketika Gusti Prih dapat hadiah dari Gusti? Senang, terus saya kan berikan sarimbit ya itu dengan untuk Gusti Sura juga adiknya gitu. Purwomangkunegara ini kan akan memajukan dia lagi ke depan, apakah nanti ada pameran-pameran batik dari Purwomangkunegara atau gimana dengan Gusti Wondra yang sudah apa mulai berkarya di batik? Insya Allah sih dari pembicaraan apa namanya awal gitu memang ada ke arah itu situ gitu. Dan saya selalu bersama Batik Keris karena saya memang berkolaborasi bersama Batik Keris gitu. Sudah ada konsep yang dirancang Gusti untuk dengan Mangkunegara ataupun saya kalau di Mangkunegaran saya ikut saja dengan agendanya, maksudnya dengan apa dari Mas Mangku, Dek Mangku gitu. Tapi kalau saya sih lebih mengutamakan juga untuk solonya, untuk kota Solo dan di kota Solo. Sekarang lagi. Selain batik kemarin kayaknya juga rilis album gitu. Insya Allah ya nanti kalau apa namanya setelah Lebaran saya mau ada rekaman lagi sama teman-teman. Melibu sama lagi. Lagu-lagu apa yang diangkat? Ya paling juga gaya-gaya beliau gitu apa namanya, saya minta yang upbeat apa ya, yang cepat apa riang gitu, terus apa yang milu-milu ala-ala beliau. Kalau alasan sendiri kenapa kembali terjun ke dunia hiburan ini seperti itu? Ya, ngalir aja mbak gitu. Itu begitu saya kemarin ada peristiwa apa namanya tanggal 1 kemudian tanggal 12 itu ngalir aja gitu, kesempatan itu ada, jalannya sudah ada gitu. Ya gitu. Pasti ada rencana ke depan untuk kegiatan-kegiatan selain album dan lagu dan saya nanggo jauh dari kalau untuk Mangkunegaran ya. Saya kan sebagai pangeran sepuh ya sekarang itu ya. Ya selain ada saya juga ada idealisme tersendiri gitu, tapi saya juga ya nanggo dawuh dari beliaunya, Dek Mangku, Mas Mangku, dan kemudian ya saya memberikan inilah apa namanya masukan-masukan usulan yang baru. Kalau untuk Gusti Pondra sendiri rencana ke depan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, saya sudah di Solo kan, ya sudah di Solo dan saya menjadi bagian daripada kota Solo itu sendiri. Kalau ditanya ada apa sih Pondra, ada siapa sih di Solo gitu, itu ada Pondra, dia karya batik dan kemudian bersama Batik Keris dan kemudian dia juga ini loh apa namanya salah satu pekerja seni tari yang dimiliki oleh kota Solo, itu kurang lebihnya. Kalau ada yang ditugaskan dari Mas Mangku sendiri kan? Mas Pondra, apa nih? Ada tugas khusus nggak? Belum gitu. Tapi yang namanya Pangeran Sepuh itu beliau itu nanti, bukan nanti ya, apa namanya, seperti penasehatnya, seperti Perdana Menterinya gitu. Jadi saya bisa ada kelebihan dan keluasaan untuk memberikan masukan, apa namanya, jangan begini, jangan begitu, atau begitu. Sudah ada advice yang kemarin mungkin saat ketemu yang diobrolkan, harusnya gini atau gimana gitu? Ya saya pesan sih gitu, namanya, maksudnya intinya jadilah raja yang baik dan kemudian apa namanya, apa kalau ditanya yang kamu dapatkan di Mangkunegara apa sih gitu, aku gak dapat apa-apa, gimana aku dapat teman, dapat apa namanya sisi nilai baik kemanusiaan, sosial, ketuhanan, seni, budaya, tradisi, dan sosial. Iya. Apa? Itu pada nggak tahu ya, apa namanya? Itu di lantai 30 Hotel Alila. Di Agra ya? Atasnya lagi, iya. Ternyata di situ ada ruangan khusus memang. Di situ siapa aja yang Itu ada saudara saya, kemudian apa namanya beserta istri beliau dan kemudian udah Sentono dan Mas Mangku, Dek Mangku. Itu sudah dijadwalkan apa?
sudah dijadwalkan tapi sayanya kan gitu apa namanya direh-reh gitu, ayo mau kalau mau gitu ketemu, kalau enggak ya apa namanya ketemu di pura aja gitu. Itu Rabu atau Selasa harinya? Wah, kurang lebih. Oh iya. Kemarin atau kemarin ya? Udah minggu lalu dong ya. Iya, minggu lalu. Udah berapa kali ketemu dengan Dik Manggu? Sekali kemarin gitu. Kami tuh satu rumah, cuman apa namanya? Yang satu ke sana, yang satu ke sana gitu. Iya, apa namanya? Oh, berarti sekarang Gusti jalan juga stay di pura. Masih di pura dan enggak akan kemana-mana kok gitu. Ya, maksudnya sebagai salah satu pepunden yang enggak mau dan enggak boleh kemana-mana gitu. Gitu. Ampun, kamu Gusti maksudnya. Iya, Gusti maksudnya sangat.